like it's easy to do. Talk about fame like it's something new. Talk about flesh like it's something you wear. Talk about cash, baby. Hai semuanya. Kembali lagi bersama kami. Muka gue kayak gue gak ada bakdan deh dong, muka doang. Talk about pain like it. Hai, sini dong adik-adik, ayo. MU ditantang gak berani. Nah, ini kalau MU. Ya Pak, MU gimana Pak MU? Kita ada ini wartawannya olahraga. Olahraga ada. Ada pecinta MU? Ada. Oh. Ini Pak. Di sini ada studio, Pak. Studio untuk siaran atau studio? Siaran. Untuk tiga siaran, studionya ada tiga. Ini yang studio saya. Di sini ya, di lagi. Tadi ini VIP studio kita. Khusus wawancara dari tingkat kementerian sampai presiden. Ini tingkat lembaga tertinggi. Setingkat lembaga tinggi negara ini khusus ruangannya untuk wawancara. Tapi kalau tokoh politik atau tokoh masyarakat kita bisa wawancara, kalau misalkan datang ke RRI dia bisa langsung masuk ke ruang studio kita yang di dalam ada dua tadi ya, karena yang ngambil gambar ada dua studio lagi juga. Saya pikir itu ada lagi. Ayo, ada yang ditanya lagi nggak? Ditantang nggak ada yang berani nanya? Pernah dengar siaran bola? Saudara-saudara dimanapun anda berada saat ini, langsung pertandingan antara Persija Jakarta melawan musuh bebuyutannya Persib Bandung. Bola dikuasai oleh pemain Persija saat ini, mismatch-nya dari sayap kiri bola kiri membuat ketenangan. Ada pembang. Ini live. Nah, ada ini sodorkan ke depan, memasuki jarak pertahanan, tembak arah gawang. Oh, meleset saudara-saudara. Korban bencana alam yang ditinggalkan oleh keluarganya meninggal dunia. Kita lagi ada di RRI UY kita. Lagi di RRI UY nih, Monas deket Monas. Abis selesai makan, RRI itu terletak di Jalan Medan Raya di dekat Sudirman. Gak tau juga sih Sudirman apa enggak, katanya para mas kesan dan pesan ya. Saya gak tau. Makanannya mahal. Gue ketemu Vespa 3 warna biru, dua merah, satu Piaggio. Mungkin jodoh gue sudah dekat. Tadi gue ketemu Mini Cooper warna putih. Gue mau dilamar bentar lagi, Pak. Kesan dan pesannya. Ayo semangat ya, cuma pelayaran dia. Pelarian beda. Kesan dan pesannya, Nina sangat senang di sini karena Nina bisa bernyanyi. Tapi dalam itu Paris memberikan kesan dan pesan tidak. Ini kunjungan Indonesia kan masih. Tadi gue lihat
Gitu deh. Gue gak ngerti loh. Tadi gue ketemu di penyiaran proklamasi kemerdekaan. Mau lihat deket Vespa? Enggak, makasih. Dan boleh Vespa gue, udah gak boleh Vespa gue. Warna merah. Ini pok-pok. Dadah. Oke. Hai. Dulu dong. Matiin. Udah. Udah. Udah abang banget deh dong. Enggak serius. Gue mau lihat ini tapi. Nanti di sini. Hai. Kita ngomong apa? Kesannya. Nih. Gue gak mau PKL sih. Kenapa emang? Kenapa? Tempatnya berubah ya? Berubah juga. Ngebosen ya? Oke, wifi. Kalau lo di... Wifi-nya banyak banget, ini kan antena. Kalau lo dikasih pilihan, lo mau PKL di sini? Di hatinya Brando apa hati Pudina? Udah, bye. Makasih ya. Nah, Raina. Ya udah. Jadi, berikan kesan dan kesan dong. Rekamnya ya? Iya. Berikan kesan dan kesan. Enggak, lo belum. Kesannya? Kalau yang bagus di sini. Kenapa emangnya? Kesan? Gak tau kenapa. Kesannya? Kesannya kali ini aja. Iya. Kesannya? Gak mau PKL di sini. Jauh. Dikasihin aja ya. Iya, udah. Wah, ya maaf ya. Apa nanya-nanya? Yo, siapa yang mau nanya lu? Silih. Ena, ini makasih ya makanannya. Oh iya. Bisa imut loh. Gue di barter sama ini loh. Ibu negara, Bena gak makan. Langsung gua cut. Apa Bena? Lu mau nanya apa? Kesan dan kesan. Gua mulai tuh. Enggak, kakak. Ayo dong, tanya gue. Lu mau nanya apa? Kesan dan kesan. Ih, kena sini. Iya. Enggak, nanya lo, Cak. Enggak, gue juga nanya lo, Cak. Gue, kesan dan kesan gue. Gebuk kesan gue. Kurang memuaskan. Tempatnya agak-agak panas, bau sikil. Bau sikil. Gue enggak mau deh kalau misalnya di sini jauh. Udah. Cukup enggak? Enggak, udah rusak habis ini. Udah sinting kan. Enggak, makasih. Dah. Hai Bena. Mau lihat kamera terbaru enggak? Apa gue enggak kelihatan kayak gue emang disamarkan deh, emang enggak boleh deh kayaknya. Hai. Jangan di sini. Tadi aja gue baru masuk udah digodain orang. Dari di sini. Enggak, sebenarnya Caca belum sih. Dia udah ngomong sendiri lah dari tadi. Udah gelap, baru masuk aja udah digodain orang. Tadi gue kan serem, emas-emas. Dikira lo temennya kali emas-emas. Enggak, serius. Gue mau jadi ini. Apa namanya? Munduran ya, kalau gue gelap deh. Ucapkan selamat tinggal dulu dong dari sini. Hands in the air and close both your eyes. Go like the tigers. I am a hybrid coming out of shadows.
sun reach for the skies. Living in paradise.